tak terima pada Ruben Onsu, Barbie Kumalasari. Lakukan ini pada Ruben dan berikan sindiran menohok. Artis kontroversial Barbie Kumalasari melakukan aksi balas dendamnya kepada sesama artis Ruben Onsu. Barbie Kumalasari balas dendam dengan ganti mengcrop foto Ruben Onsu di Instagramnya. Atas aksinya tersebut, Ruben Onsu yang menuai perhatian, akhirnya Barbie Kumalasari angkat bicara. Barbie dengan tegas dan lugas menyatakan supaya Ruben Onsu tahu bagaimana rasanya saat fotonya di crop. Istri dari Galih Ginanjar itu ingin Ruben Onsu merasakan hal yang sama seperti dirinya dahulu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ruben Onsu sempat mengcrop foto Barbie hingga menjadi perbincangan hangat. Selain itu, crop foto keduanya dilakukan saat sama-sama tampil di acara Brownies Trans TV. Nah, jadi untuk menyikapi yang tadi ketika aku lagi foto ramai-ramai, ya sudah, tegas Barbie, biar dia kerasa kayak gimana rasanya di crop. Ya, seperti itu lanjutnya. Lebih lanjut, Barbie juga melayangkan sindiran dengan katakan menohok untuk pemilik gerai geprek bensu tersebut. Barbie mengatakan dirinya crop foto di akun Instagram pribadinya merupakan hak dia. Jadi, IG-IG gue, terserah gue lah. Sindir Barbie Kumalasari. Mau gue crop kek, mau gue apain, gitu aja sambungnya. Ia mengaku hal itu dilakukannya lantaran masih kesal dengan Ruben Onsu. Bahkan ditambah lagi Ruben Onsu disebut telah unfollow Instagram Barbie. Nah, untuk klarifikasi aku masalah tentang Ruben Onsu, ya aku masih kesel ya, ucap Barbie Kumalasari. Kenapa dia nge-crop foto aku di Instagram dia? Dia sekarang juga udah gak follow aku lagi, gitu tukasnya. Sementara guys, kalian dapat melihat Barbie Kumalasari yang mengcrop foto Ruben Onsu yang berdiri di paling ujung. Saat itu Barbie terlihat ditemani oleh Ayu Ting Ting, Melanie Ricardo, Sylvia Herawati ibunda Melanie, Fadilah ibunda Barbie, dan Boyem. Mereka terlihat berpose di sela-sela acara Brownies di Trans TV dengan caption indahnya dengan ortu, tulis Barbie Kumalasari. Lalu bagaimana guys terkait hal ini? Ternyata sakit, digitukan aja sakit. Masih ingatkah kalian dengan kasus ikan asin? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.